Mohon terangkan dari sudut pandangan agama Islam tentang peranan dan walak rakyat terhadap pemimpin negara dan institusi raja-raja. Ada dalam satu hadis dulu gegel lah. Waktu baru ni timbul masalah raja itu adalah bayangan Allah Ta'ala. Al-Sultanu Zillullah fil Ardi. Sultan itu merupakan bayangan Allah di muka bumi. Sebab itulah kita tengok sultan-sultan secara khususnya di tanah Nusantara kita banyak menyebut gelaran-gelaran sultan dia nisbah kepada Zillullah. Bayangan Tuhan, bayangan Tuhan. Maka adalah hok jenis pengkaji, hok jenis tak tahulah, jenis naik Syekh Rabbana, dia kata ni pengaruh Syiah mendewa-dewa ke sultan. Apa tengok ada hadis rupanya. Dalam hadis tu kata sultan itu adalah Zillullah fil ardi. Bayangnya Allah di muka bumi. Apa maksud bayangnya? Tuhan itu ada rupa, ada gapo? Tak. Tuhan tidak ada rupa. Tetapi kalau Tuhan berupa, dia adalah sultan. Sebagaimana kamu hormat kepada sultan, kamu puja, kamu rasa hebat dengan kekuasaan dia, maka Tuhan lagu tu. Kalau dia tu boleh berupa, Tuhan tak berupa, maka digambarkan raja-raja dan sultan-sultan itu seperti bayangnya Tuhan. Kerana apa? Kerana Tuhan. Hebat tu hebat, ha, maka sultan lah. Sebab itulah ulama-ulama, raja-raja secara khusus di tempat kita, dia ada satu istilah dipanggil daulat tuanku. Daulat tuanku. Apa maksud daulah? Kerajaan, kekuasaan kekal bagi tuanku. Daulah tuanku. Kerajaan tuanku dia panggil. Ada orang kata, tak ada pedah daulah tuanku. Lepas tu tukang dengan orang lain. Oh, daulah tuanku ni. Kerajaan tuanku berkuasa. Maka kita sebagai orang bawah wajib taat kepada sultan. Sebab tu tu, dalam hadis tu puji siapa setara tu sultan. Seolah-olah ia bayangnya tu di atas muka bumi. Lagu tu puji eh. Nak suruh kita taat sebagaimana taat tu. Maka tu itu seperti bayangnya tu di muka bumi. Bukan kata tu, raja itu adalah Tuhan. Bukan lagu tu. Tetapi Tuhan nak royak kata kena taat kepada dia. Juga kena taat kepada sultan. Kita ahlu sunnah wal jamaah juga. Walak kepimpinan taatnya seorang rakyat kepada sultan mesti. Kerana kalulah rakyat suka memberontak, mengguling kerajaan-kerajaan, maka tidak akan muncul mana-mana kerajaan atas muka bumi. Kerana sikap tidak puas hati itu akan muncul. Kadang-kadang orang sultan tu baik dah, molek dah, tapi tak wui pitih ke dia. Dia dok kata sultan ni jahat ke apa. Apa? Tak wui pitih ke ambo. Eh, ambo wui berlaku dah ke orang lain. Ha, wui ke orang lain. Ha, apa tu? Kalau wui ke orang ni, tak wui ke orang ni. Balas juga. Maka sebab itulah ulama kata haram mengguling ke kerajaan berdosa. Sekalipun yang memerintah itu fasik jahat, berzina tiap malam, minum arak tiap malam pun, wajib kita kena kekal ke suasana harmoni di dalam mana-mana kerajaan. Masalah dia tu suku pasal, tetapi satu-satu kerajaan mesti ada kepimpinan. Yang mana tempat kita sinonimnya dengan sultan dan raja-raja. Orang Melayu kita sangat taat kepada sultan dan raja-raja. Sebagaimana apa yang dipilih oleh Hang Tuah. Hang Tuah kata, pantai Melayu menderhaka. Pantai kita orang Melayu menderhaka. Oh, tak suka demo dengan Melayu. Dok, ni akidah ahlu sunnah wal jamaah. Haram menggulingkan kerajaan. Kena taat kepada dia, jangan menimbulkan suasana. Betah nak guling, naik hal ni tak puas hati dengan ambo. Jangan guling pulak, pas guling-guling. Maka tak wujudlah mana-mana kerajaan. Kalau nak ikut puas hati kak, sudah. Hok kita guling, hok jahat ya. Hok baik kita tak guling. Menipu kohong. Dalil dia, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, kena guling. Dia orang baik, dia orang baik. Lepas dia kena bunuh. Ya, kena bunuh.
Sayyidina Umar kena bunuh. Ya, kena tikai. Siapa dia tikai dia? Rakyat dia. Rakyat dia kata apa dia? Setara Sayyidina Umar dijamin syurga. Nyejak tikai kawan tu semayang subuh. Gelepah dodeh-dodeh. Kawan ni wali. Balik sana wali kutuk lagi. Sahabat Nabi dijamin syurga dah. Ketika duk makan atas muka dunia ni dijamin syurga dah. Tapi rakyat dia tetap lagi tak puas hati. Dia kata tak buat adil dengan bojaknya tikai. Naik Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni menantu Nabi lagi, goni lagi. Nyo kata tak ada juga, nyo jak mati juga. Sayyidina Ali naik pun nyo pakak tekan nyo. Naik Sayyidina Hasan nyo pakak kuat. Oh, habis pakak gitu. Maka tak sodok koya lah. Kata timbo, kalau kita hukum kek boleh guling kerajaan atas dasar sebab, sudah. Manusia akan mereka ke sebab. Ya kereka sebab. Nah. Sebaik-baik manusia pun orang guling lagi kerajaan dia. Nak jatuh lagi Sayyidina Osman. Bunuh. Bukan kata orang demo turun cara baik. Dok, gerai tak gerainya terjung daripada bumbung. Jak kawan tu tengah nak baca Quran, bukan tu tengah nak disko. Pasal apa dia kata? Hamba nak guling orang jahat ya, orang baik tak guling. Ya. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah buat satu akidah. Tak boleh guling kerajaan. Kecuali lah kape jelah memang dia ajak kepada kekufuran. Ha tu bab lain. Tetapi kalau bo pasik tak boleh nak boleh. Lah ni orang buat alasan macam-macam. Nah, tidak menegakkan hukum Tuhan, perak guling. Tak menegakkan perak guling habis tak tahu alik-alik alik jatuh. Jadi wajib taat kepada institusi raja-raja, yakni pemerintah di tempat kita ataupun sultan-sultan. Kerana apa? Allah Taala memuji sultan. Nah, nak rakyat kata kita kena jaga dia tu. Nah. Tu raja-raja dan sultan-sultan peranan dia dan walak kita sebagai rakyat tu lagu tu. Nah, tak suatu pengaruhlah dengan orang hok nak guling, hok tak dengar kerajaan, hok tak dengar sultan, hok tak dengar pemerintah, tak usul. Tekar dengar lagu tu. Nah, ada orang kata itulah alasan nak guling sebab dia jahat kau gapo dia. Jolo kau. Kok baik kau orang guling. Sebab itulah awal-awal lagi perbuatan mengguling kerajaan itu salah. Nah.